laki-laki bajingan. Kubunuh kau, kubunuh kau. Tenang dulu, tenang dulu. Biar kau belajar. Ningsi, tenang dulu. Diam. Biar aku jelaskan persoalannya. Ningsi. Laki-laki bajingan, kubunuh kau. Kau juga perempuan laknat. Kau juga harus mati. Ningsi, tunggu dulu. Raja. Jangan. Mau kemana kau? Ningsi, jangan. Sabar dulu. Bunuh kau. Tunggu. Tunggu dulu. Laknat. Ningsi. Ningsi. Lepaskan. Sabar dulu. Sabar dulu. Jangan! Pelacur! Jangan! Tolong! Jangan, Ming! Ingat, Tadir. Aku tidak akan pernah membiarkan kau dengan perempuan laknat ini. Aku tidak akan pernah melepaskanmu dengan perempuan lancur. Aku bunuh kau. Kau rampas kebahagiaanku. Sekarang kau harus kubunuh. Tidak. Kau harus mampus. Kasih tahu gue ke barang satu soal. Halo, kan biasanya udah siap contekan dari rumah. Iya, tapi yang ada di paha gue nggak ada yang keluar satupun juga. Makanya, belajar dong lo. Jangan pacaran aja. Alah, kayak lo kagak pacaran aja, Mit. ngomong-ngomong, besok liburan kita kemana nih? Kemana? Ya belajar dong. Sebentar lagi kan kita mau ujian. Kalau perlu belajar bersama. Norak lo. Konvensional banget sih cara berpikir lo. Boleh juga ide lo, Mir. Kayaknya gue setuju banget deh. Kalau perlu, lo nginep aja di rumah gue. Soalnya bokap sama nyokap mau keluar kota. Sip, gue setuju banget tuh. Gue rasa lo juga pada setuju kan? Alah, lo cari kesempatan buat ngekepin Mirna. Oke deh, gue cabut dulu ya. Kalau pada setuju, besok gue tunggu di rumah. Dah, dah. Elis, kirim salam buat nyokap lo. Sialan lo. Apa, Non? Kirim salam buat ikan kakap, Non. Diam lo, ikut campur aja lo. Sorry, Non, sorry. Udah, cepat jalan. Iya, Non. Dah. Dah.
mobil nggak sih? Sorry, Non. Sorry. Suwe banget tuh orang. Pengen mampus kali. Punya nyawa berapa biji sih lo? Ketawa lagi lo. Lo kira gue badut apa? Abis. Non pakai lipen di pipi. Sialan lo. Udah cepet jalan. Iya, Non. Ngintip-ngintip. Kagak, Non. Itu mobil di belakang mau nyodok aja. Gue sumpahin mata lo bintitan, tau rasa lo. Biarin. Lagian punya perabotan di beber aja. Bodo amat. Bintitan-bintitan dah. Ganjen lo. Mama mana, Bi? Pergi ke salon. Terus mau arisan katanya. Tiap hari acaranya ada aja. Kapan di rumahnya? Ada surat buat saya nggak? Nggak ada, Non. Telepon? Nggak ada. Air buat mandi udah disiapin? Udah, Non. Tinggal nyebur aja. Papa, kok telat sih Pak pulangnya? Papa lembur, soalnya ada pekerjaan yang harus diselesaikan hari ini juga. Miran sudah makan? Belum, Pak. Loh kok, sudah malam begini belum makan juga? Iya, kan nunggu Papa. Lain kali tidak usah tunggu Papa, nanti kamu sakit lagi. Ayo, kita makan. Yuk. Kalau besok Papa sendirian di rumah, keberatan nggak, Pak? Memangnya kenapa? Nggak jadi deh, Pak. Ntar Papa nggak ada yang ngurusin makannya. Loh, kamu ngomong apa sih? Papa nggak ngerti? Begini, Pak. Sebenarnya, besok Mirna dan teman-teman mau nginep di rumah Lisa. Rencananya mau belajar untuk menghadapi ujian. Belajar apa pacaran? Papa, kayak gak kenal Mirna aja sih. Gini-gini kan calon menteri urusan peranan wanita, Pak. Ya sudah. Kalau memang kamu anggap itu penting, lakukan. Jangan pikirin Papa. Yang penting, kamu bisa jaga diri. Kayak satpam aja.
Awas, kalau gue tinggal pacaran lagi, gue cerai lu. Apaan sih nih? Tangan lu kagak bisa diam. Mina, brengsek lu. Iya, Nyah. Masukin dalam mobil. Iya. Aduh, Lisa. Kamu ini bagaimana sih? Anak perawan gini hari belum mandi. Kalau teman-teman kamu pada datang, bagaimana? Alah, cuek aja. Tuh, lihat. Anak kamu kalau dibilangin. Ya, biarin aja. Dia kan nggak kemana-mana. Mama juga kalau di rumah jarang mandi. Iya nggak, Lis? Aduh, kalian berdua sama saja. Nggak papanya, nggak anaknya. Susah diatur. Masa nyokap-nyokap aja yang boleh ngatur? Sekali-kali kita juga boleh dong ngatur. Iya nggak, Pa? Yoi. Sudah-sudah, ayo kita berangkat. Nanti kesiangan. Oke, Mama pergi dulu. Yuk. Papa pergi dulu ya. Dah. Untuk masalah berikutnya, gua rasa sebaiknya kita teruskan besok. Setuju? Wah, setuju tuh. Nah, lu sekarang pada santai deh. Mau ngapain, kek? Anggap aja rumah sendiri. Gua gak setuju tuh sama usul lo. Sekarang kan masih sore. Baru jam 8. Alah, lu, Mir. Lu kayak gak tahu aja sih. Si Marwan kan udah gak tahan mengesun gue. Oh, Marwan. Lu kali yang ngebet, Lis. Diam lo. Eh, lo tuh pada ngumpul di sini kan untuk belajar, bukan untuk pacaran. Betul. Tapi lu juga harus tahu, Mir. Menurut teori ekologi, belajar dan pacaran harus berjalan bersamaan agar terjadi keseimbangan. Oke. Sekarang lu atur dia, Dit. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Tuh, buku-bukunya. Lu pilih aja. Kali aja lu seneng. Ayo. Gila juga tuh anak. Buku segini banyak ditelantarin aja. Kalau gua jadi dia, gua minta bikinin perpustakaan sama bokapnya. Udah, gak usah menghayal. Pilih aja. Kali aja lu suka. Hah? Ada pintu rahasia nih. Jalan.
tangan gua. Mir, gua mau cuci tangan dulu. Kalau gue bikin kaget lo. Jalan lo. Gue pikir tuh orang. Nah, tuh orang siapa? Enggak. Kayaknya ada yang megang gue dari belakang waktu lo cuci tangan. Ah, lo yang enggak aja. Udah tahu nggak ada siapa-siapa di sini. Udah deh. Yuk kita gabung sama anak-anak. Kenapa, Ma? Ada apa? Sudah, sudah. Bilang dong. Tenang dulu. Ceritakan apa yang terjadi. Aku mimpi seram sekali, Pa. Mimpi aja kok sampai begitu. Papa pikir ada apa? Minum dulu. Pa, aku takut, Pa. Apa sih yang ditakutin? Mimpi tadi, aku bertemu Ningsi. Allah, itu kan cuma mimpi. Sudahlah, tidak usah ingat-ingat dia lagi. Malah nanti menghantui diri mama sendiri. Tapi aku tidak bisa melupakan rasa takut itu, Pa. Apa papa nggak ingat kata-kata dia waktu terakhir? Mama, mama. Dia boleh bilang apa saja. Tapi kan, dia sudah tidak ada. Sudah mati. Apa yang dia bisa lakukan sama kita? Sudah, lupakan saja, ya. Yuk, kita tidur lagi. Ntar, gue lagi nasihatin dia nih. Edit, gue bilang, kalau lu punya cewek, jangan dianggurin aja dong. Gue juga gak tahu deh. Kelakuannya jadi aneh begitu. Kemasukan jenibrit kali. Itu-itu kan cewek juga. Hei, namun aja lo, tenang dong. Ntar deh. Kayaknya gue lagi gak in. Kenapa sih? Lagi ribut sama Didit ya? Enggak. Cuma lo kan tahu, sebentar lagi kita mau ujian. Jadi kayaknya nggak pantas deh kalau kita seneng-seneng kayak gini. Gue juga tahu, tapi kita kan belajar juga. Lagian gue juga pengen lulus kok, Mir. Udah deh, kita berenang aja yuk. Eh, Liz. Semalam gue nemu patung kristal di gudang lo. Dapat dari mana lo? Emangnya kenapa sih? Gue suka ngeliat tuh patung. Kalau lo mau, lo ambil aja tuh patung. Gue juga nggak tahu dari mana tuh patung. Tapi menurut supir gue, tuh patung bisa manggil setan. kita boleh coba loh. Kali aja benar. Nah, kita tanya sama tuh setan. Soal apa aja sih yang bakal keluar ujian? Ngaco. Kayak orang nggak beragama aja sih lo. Yuk. Roh yang ada di sekitar sini. Kebetulan kopi, silakan masuk. Iya juga, setan lo aja ngebreak. Ah, diam dulu ah.
Oke deh, ayo terusin. Roh yang kebetulan lewat sini, silakan masuk deh. Kalau mau kopi darat juga boleh. Soalnya gue perlu banget sama lu. Kalian jangan main-main ya. Lisa, tenang. Kenapa lu? Siapa kamu? Saya tidak kenal sama kamu. Aduh Lisa, gua Marwan. Masa sih lu gak kenal gua? Lis, aku bukan Lisa. Aku Ningsih. Astagfirullah. Tidak boleh cepat. Kenapa Mang Lisa? Tahu tuh, kesurupan kali. Iya, suaranya dia lain. Bukan suara Lisa. Tuh, jangan Non. Non. Kalian panggil saya. Jangan. Aduh, ini anak benar-benar kesurupan. Gua mesti panggil Bang Mandor. Lisa, lepas. Bantuin dong. Bang, tolong Nisa, Bang. Tenang, tenang. Gua heran lu kayak orang kegatelan aja. Aduh, takut, Bang. Ini urusan Mandor semuanya. Cepetin deh, Bang, kesian kan. Siapa lo? Mau ngapain kemari? Pergi atau keluar dari sini? Siapa nama lo sebenarnya? Aku Ningsih. Mau apa tanya-tanya? Keluar. Ini bukan tempat lo. Ini rumahku. Tidak seorang pun yang berhak mengusirku dari sini. Keluar dari sini. Lo kagak diakui nama RT. Minggat. Nih, jampe gua. Lu rasain. Gua kepet lagi. Setan daglog lu. Suwe banget lu. Mau ngajakin bercanda apa mau ngajakin melukai? Kalau ngajakin melukai, nih. Tolongin gua. Bangun, Bang. Bagaimana bangunnya kaki gua diinjek? Usir apa Bang tuh setan? Bisa. Setan. Sialan. Lah, Bang, dia kemari, Bang. Setannya bandel. Bang. Nah, Bang aja. Bagaimana dia ngulunginnya? Galakan dia sama gua. Lalu, kok ngejeblak sendirian? Masuk. Mari, silakan. Bagaimana keadaannya, dokter?
Saya kira tidak apa-apa. Dia hanya stres, mungkin terlalu banyak belajar. Tapi biasanya, dia tidak pernah merasa kesulitan dalam pelajarannya, Dok. Betul. Tapi Nyonya harus ingat, dia akan menghadapi ujian. Hal itu mungkin saja bisa terjadi. Apa tidak ada kekuatan lain yang berusaha mengganggunya, Dok? Kekuatan lain? Iya. Saya tidak mengerti maksud Nyonya. Maksud istri saya, apakah Lisa tidak terserang suatu penyakit, Dok? Oh, tidak. Suhu badannya cukup normal. Oke. Saya permisi dulu. Baik, Dok. Kalau saya sih, udah kagak percaya lagi dah sama omongan tuh dokter. Soalnya jelas-jelas saya nyaksiin sama mata kepala saya sendirinya. Bayangin aja, Nyah. Bang Manor itu kan laki-laki. Masa bisa didorong sama Non Lisa sampai mental? Itu kan kagak masuk di akalnya, kalau bukan orang kesurupan. Lagian kelakuan sama suaranya juga lain. Dan dia nyebut-nyebutin dirinya. Siapa dia bilang namanya? Kalau kagak salah, dia bilang Ningsih. Iya betul, Ningsihnya. Nyonya kenal? Siapa? Aku ibumu, Mir. Aku di sini.
Kalau soal ngusir setan, Bu, Ibu nggak usah khawatir. Serahkan saja sama saya. Betulnya. Kalau soal ngusir-ngusir sih, Bang Mandor paling pintar. So tau ah. Emangnya lu kira ngusir tikus? Ya, gua lihat sendiri, Dul. Waktu Non Lisa kesurupan, begitu dikepret pakai air sama Bang Mandor, langsung dah tuh setan kabur, ya enggak? Sudah, jangan ribut. Jadi menurut Bang Mandor, betul anak saya kesurupan? Betul, Bu. Enggak salah lagi. Malah yang datang ke sini, setannya galak betul. Emang tuh setan kumisnya gede? Diam lo, gua kepret budak lo. Bu, setan itu diusirnya susah betul. Malah pengakuan itu setan, rumah ini miliknya sendiri. Gawat kagak, Bu? Iya, kalau memang benar, makanya saya minta tolong Bang Mandor jaga-jaga di sini. Nggak usah khawatir, Bu. Itu baru setan saya usir. Jin saya gombel. Nih, liatin, Bu. Kalau udah capek, istirahat ya. Aduh, Lisa, itu jendela ditutup dong. Udah malam, nggak baik. Iya. Ayo, Ma. Mau pergi dulu ya. Iya. Hati-hati di rumah. Dirimu dari orang-orang jahat itu. Jauhkan dirimu, Lisa. Malam, Bu. Malam. Mina, ya, Nya? Tolong lihat-lihat di saya di kamar. Beresnya, jangan khawatir, kan ada Bang Mandor. Iya, Nyonya. Soalnya kan dia ngaku satpamnya setan. Oke, kami tinggal dulu ya. Iya, Tuan. Hey, Dul. Lu kalau ngomong depan majikan yang bener dong. Jangan bibir lu sepadu goblak aja. Lagian lagu lu kayak paranormal aja. Aduh. Ngebut deh lu. Jangan dipencet dong. Maaf deh, Bang. Mending kalau dielus. Ih, Abang. Nah lu, Tipa kemana nih? Untung Tipa itu yang hilang. Coba kalau Tipa ini bisa berhasil. Alah, baru daun jatuh aja udah pada beling satan. Maaf deh, Pak. Stop. Udah kelihatan tuh setannya, Dor. Setan bibir lu jeding. Minggir dong lu. Jangan gua jorok di jalanan. Sombong lu. Lah, pintunya terkunci, Bang. Tenang. Gimana ini? Tenang, ada Mandor. Aman, tenang. Yaudah. Nah. Muter. Bangun. Hidup. Ilmu lo, ngomong aja gede lo. Ilmu bibir lo mancung. Hei, roh jahat.
Mau ngapain lo di sini? Bukan tempat lo sini. Lain RT, KTP lo luar. Hai. Hai. Pergi. Minggat. Mantok dari sini. Kue banget lo, setan. Cemong-cemong muka lo, syukur. Kue banget lo, lo kira muka gue comberan? Dia belagu sama gua. Lo rasain, Andor orang dimandiin. Lo rasain. Tolongin dul. Gue juga takut. Aduh. Jangan dong. Jangan dong. Tolongin dul. Gue gak berani. Jelek amat hasilnya mandor. Mari, Pak. Silakan duduk, Pak Rengga. Terima kasih. Ma, suruh si Minah bikin minuman dong. Nggak ada si Minah, nggak ada si Dul sekarang. Loh, maksud Mama? Mereka minta berhenti. Nggak berani lagi kerja di sini. Ya. Saya memang merasakan bahwa di rumah ini ada sesuatu yang kentayangan. Maksud Pak Rengga? Boleh saya temui anak tuan? Boleh. Mari, Pak. Silakan. Kelihatannya sukar mengusirnya. Betul. Tolong, Pak Rengga. Tolonglah. Kasihan anak kami, Pak. Iya, Pak. Jadi, kesimpulan Lolo Pade gimana? Ya, kesurupan dong. Apalagi? Iya. Kalau enggak, masa dia diam aja? Mana celana dalamnya kemana-mana lagi? Norak lo. Gue serius nih. Nah, emangnya gue enggak serius? Emir, lu bayangin aja. Kalau dia enggak kesurupan, masa dia bisa angkat dan melempar tuh mandor? Udah gitu, dia pakai ngaku namanya Ningsi lagi. Kuyang enggak tuh setan? Kenapa bengong lu, Mir?
Enggak. Rasa-rasanya gue pernah denger deh itu nama. Bebek juga lo. Gua kira lo kesurupan juga. Apa kamu tidak ingat? Sebelum dia mati, dia pernah bilang, biar bagaimana, dia akan menuntut balas pada kita. Hmm? Sudah lama. Saya kan sudah bilang, jangan kau ingat-ingat dia lagi. Iya, tapi apa salahnya kalau kita jual rumah ini? Mana mungkin. Kamu kan tahu sendiri, Ningsi tidak pernah memberikan surat-surat rumah ini pada saya. Mana ada orang yang membeli rumah tanpa surat-surat? Dan aku masih ingat, Ningsi pernah membuat surat perjanjian pada notaris bahwa yang berhak menerima warisan ini adalah anak tunggalnya dari Sulaiman. Tapi aku sudah tidak tahan di teror terusan di rumah ini. Aku ingin cepat-cepat meninggalkan rumah ini. Alah, itu kan cuma perasaanmu saja. Ah, perasaan-perasaan. Apa kamu pikir yang terjadi pada Lisa itu perasaan? Lalu kematian Pak Mandor itu juga perasaan? Iya, tapi kan kita sudah minta pertolongan sama Pak Rengga untuk bisa mengatasinya. Aku tidak yakin kalau Pak Rengga bisa mengusir Ningsih dari rumah ini. Kagak mati ketakutan. Emang Mina kaget ya? Maafin abang deh kalau Mina kaget. Emang Mina lagi ngapain? Kagak bang. Mina denger kayak ada suara musang menyolong ayam. Nah lo, masih sore udah main kekepan lo. Main kekepan, gue lagi latihan gulat, bibir bebek. Wah, basah lagi tuh kain. Diam lo, orang gue kesiram tadi. Ngeres aja pikiran lo. Masa kesiram? Pas di situ pisan. Hei, jangan sok tau lo. Kontrol, Neng Lisa. Kalau lo takut, ntar gue datang ke sana. Gue sih kagak takut sama yang begituan. Kalau perlu, gue demenin. Udah dah, jalan sono. Gue juga tahu lo menerusin kan? Ya. Makan tuh. Abang, si Mina jadi malu. Jangan malu-malu. Sekali muka bah aja dimaluin. Abis. Ayo. Serem amat ya. Pada ngungsi kali tuh jin.
Aduh, bangun, bangun, makan nasi, makan ayam. Suek banget lo. Bikin kaget gua aja. Sono ngelicok. Alah. Hah, mendingan gua tidur di sini. Asik kali. Non Lisa, saya kira kagak ada orang. Belum tidur, Non? Kalau udah tidur, masa bisa jalan-jalan? Kali lagi ngimpi. Permisi dulu, Non. Temenin gue di sini, kenapa sih? Ah, jangan, Non. Ntar kalau ketahuan tua sama nyonya pulang, kan kagak enak. Gak apa-apa. Duduk sini. Ah, jangan, di sini aja. Udah, duduk sini. Kenapa sih lo takut banget? Iya dah, Non. Jangan. Aduh. Alah, kenapa sih lo? Ntar saya ketagihan. Aduh. Kenapa sih? Jangan, Tenang aja lo. Kenapa sih? Sering-sering aja begini, nggak bakal nolak. Hah? Pergi mana tuh badan? Ma, ma, tolong, 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 setan, ada setan, setan buntung. Setan, lu yang setan. Edul, kalau ngomong bener lu, gua gampar peot lu. Bener bang, ada setan buntung bang. Setan buntung di mana? Bibir lu yang buntung kali. Heran gua, kagak boleh orang senang, ganggu aja. Di mana setannya? No, di dalam, di kamar tengah. Tadinya sih gua liat Non Lisa, tahu-tahu badannya bisa-bisa. Ini satu ngalor, ini satu ngidul. Hii, serem. Yang betul lu ngomong. Biar gua disamber perempuan dah. Suek lu, disamber perempuan mah gua juga mau. Waduh. Jangan-jangan Non Lisa kesurupan lagi, Bang. Oh iya ya. Tuan dan Nyonya, kita disuruh jaga Non Lisa. Kalau dia kenapa-napa, kita bisa berabe. Ayo kita lihat. Gua lu aja gua takut. Lu mesti buktiin omongan lu. Alah, kata juga lu takut. Gua bukan takut, cuma... Cuma ngeper. Diam lu jeding. Aduh, udah dah, jangan ribut aja. Ayo kita lihat ke sono cepetan. Nanti kalau dia kenapa-napa, bisa berabe kita. Ayo. Di mana, Dul? Oh, di sana. Di mana, Dul? Kan di situ, duduk di bangku. Dasar, biang sirik lo. Orang kagak apa-apa. Hey, Dul. Gua rasa ngimpi kali lo. Kalau begitu, kita lihat di kamarnya aja dah. Dul, naik duluan. Pada ngatur, lalu aja yang naik duluan. Gue di sini, orang lain. Masa gue mesti ngeliat kamar perawan? Nah, kalau begitu, lu aja, Min. Lu kan perempuan. Ya, udah dah. Bang Mandor aja. Agak apa-apa. Bang Mandor kan punya air jimat, ya. Iya, ayo naik. Enak juga, Dor. Kayak anak topeng. Sip dong, Dul. Ayo dong, maju. Iya, maju. Ngaku aja dukun. Nyali lu kecil. Iya, kecil.
Rewel dibarengin sama cerewet. Lu nggak lihat kaki gue sesemutan? Buset, ini dukun. Goblok banget. Iya. Lah kaki sesemutan bisa dilihat. Iya. Ayo naik. Lu kagak gencet lu. Aduh. Payah lu. Dukun apaan? Sama kucing aja takut. Apalagi sama janda. Kucing sial. Liwat nggak ngomong-ngomong, gue kira mama di. Udah, lu ikut gua. Gua duluan nih. Suryani, kau telah menghancurkan hidupku. Kau harus mati. Kau harus mampus, Suryani. Gua rasa lebih baik lo batalin lihat lo, Wan. Bisa dituduh penculikan. Gua tahu, Dit. Tapi biar bagaimana, gua mesti bebasin Lisa. Apa lu tega kalau besok lu dapat kabar dia mampus di tangan tuh setan? Suka-suka lo dah. Gua cuma ngingetin lo aja. Jadi istrinya Om Kadir sudah meninggal. Iya.
Dan sekarang Lisa dan Om Kadir terancam jiwanya. Tapi menurut paranormal itu, hanya anaknya dan patung kristal ini, Pak, yang bisa mengusir arwah itu. Astagfirullahaladzim. Ayo kita cepat ke sana. Tapi, Pak. Ayo cepat, kita tidak ada waktu lagi. Loh, Pak. Huh?
sana. Sorry, Mir. Papa pulang malam terus. Mirna sudah makan? Kenapa kamu? Kok diam saja? Mirna sakit. Enggak, Pak. Mirna belum makan kok. Papa udah makan? Belum dong. Papa nggak mau makan kalau bukan masakan Mirna. Ngerayu. Yuk ah, Mirna udah lapar nih, Pak. Ayo. Kok kamu makannya sedikit sekali? Jaga badan dong, Pak. Masa sih anak papa badannya gembrot? Pak, jangan marah ya. Mirna mau tanya nih sama papa. Tanya apaan? Mama tuh namanya Ningsih ya, Pak? Kok kamu bisa tahu? Beberapa hari yang lalu, Mirna pernah mimpi didatangi seorang perempuan yang mengaku mama. Dan dia bilang namanya Ningsih. Mirna kan jadi penasaran, Pak. Makanya Mirna tanya sama papa. Jangan marah ya, Pak. Ah, enggak. Masa begitu aja marah? Lagian papa juga salah. Seharusnya dari dulu papa ceritakan pada Mirna. Mamamu betul bernama Ningsih. Dia anak orang kaya. Papa kawin dengan mamamu atas keinginan orang tuanya. Jadi, bukan karena keinginan mama? Betul. Setelah orang tuanya meninggal, seluruh harta warisannya jatuh ke tangan dia. Sampai pada suatu ketika, dia tertarik dengan seorang laki-laki, dan mereka sepakat untuk hidup bersama. Meskipun, papa belum menceraikan dia. Terus, bagaimana, Pak? Papa tidak tahan melihatnya. Sebagai laki-laki, papa punya harga diri. Kemudian papa pergi meninggalkan dia dengan membawamu. Karena dia juga tidak pernah mengurusmu. Dan setelah itu, papa tidak pernah melihat dan mendengar beritanya lagi sampai sekarang. Mama kejam. Mama jahat.
Mama mempunyai jalan pikiran lain. Dendam. Ya, dendam. Dalam hal ini, apa yang terjadi selama ini awalnya bersumber dari masalah dendam. Tapi itu bukan berarti saya tidak mampu mengatasinya. Sebab sebelum berhasil membalaskan dendamnya, arwah perempuan itu akan gendayangan terus. Tuan Nyonya tahu, arwah perempuan itu merasa bahwa rumah ini adalah miliknya sendiri. Dan orang-orang yang dulu pernah berbuat keji kepadanya ada di sekitar sini. Tapi Nyonya dan Tuan tidak usah khawatir. Masih ada satu kemungkinan yang saya yakin sekali bisa mengusir roh perempuan itu. Kemungkinan bagaimana, Pak? Ya, anaknya sendiri. Apalagi kalau anaknya itu anak yang saleh. Firasat saya mengatakan, semasa hidupnya dia sempat melahirkan seorang anak yang tak pernah dirawatnya. Dan sebagai seorang ibu yang melahirkan kewajibannya, dia telah berusaha besar. Sayang, kita tak tahu di mana anak itu sekarang. Hah? Totem antik. Patung yang indah. Dari mana kamu dapat benda itu, Nak? Begini. Sebetulnya, totem atau patung kristal itu mempunyai kekuatan gaib yang dahsyat, tapi juga bisa membahayakan. Ayolah, sini. Berikan pada Om. Tidak. Saya tidak akan berikan patung ini pada Om. Kalau Om terpaksa memindahin juga, itu karena Om tidak ingin kamu mendapat kesulitan dari patung itu. Benda itu ternyata juga ya bisa untuk mengusir roh kentayangan di rumah ini. Ayo sini, cepat. Cepat. Sini. Tidak. Hei, tunggu dulu. Jangan pergi dulu. Aneh. Ada semacam sambung rasa antara gadis tadi dengan roh kentayangan di sini.
Lisa. Kau tidak apa-apa, ya? Papa. Ayo kita pergi dari sini. Pa, apa yang terjadi? Nanti Papa ceritakan. Lisa, apa yang terjadi? Marwan! Tolong, bantu kami. Keluar dari tempat ini. Cepat! Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Cepat! Bawa Lisa keluar, gua bantu Kadir. Ayo, Mas Kadir! Segera dari sini! Berbahaya! Lekas! Dobrak! Dobrak pintunya! Terkunci! Ah!
gengsi. Gengsi. Mas Sulaiman, Mirna anakku. Ibumu. Dia mamamu, Mirna. Tidak! Aku tidak pernah punya mama! Maafkan mama, Mir. Maafkan mama yang tidak pernah mengurusmu. Maafkan saya, Mas. Marilah, Mir. Mama rindu sekali. Tidak! Aku tidak mau punya mama seperti kau! Cici melihatmu! Jadi kau tidak mau memaafkan mama? Mirna, bebaskan mama dari siksanya. Tidak! Mirna, kemarilah, nak. Kemarilah, sayang. Kemarilah. Peluk ibu.